bersama PUPR, sigap membangun negeri. Halo, apa kabar sahabat PUPR? Senang sekali kembali saya Angie Aditya bisa hadir di podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan dari Kementerian PUPR. Dan seperti biasa, hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh seorang milenial yang cantik banget. Jadi langsung aja, please welcome Adele. Halo Adele. Halo Kak Angie, thank you loh. Hai teman-teman, sahabat PUPR, kenalin aku Adele dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Seneng banget Adele, hari ini kalau ngomongin namanya PUPR. Mungkin sahabat PUPR ini belum ada yang tahu kalau proyeknya PUPR itu kan bukan cuma jalan tol. Bener Kak. Tapi ada juga pasar, terus juga ada apa, sekolah, nah, itu dia. Ada venue olahraga. Bener banget, jadi ternyata banyak banget proyek-proyek yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Nah, tapi kalau ngomongin yang namanya gedung, bukan gedung tua ya, bahaya nanti ya. Kalau ngomongin yang namanya gedung, di balik luar biasanya sebuah gedung, itu biasanya selalu ada seorang arsitek hebat. Bener banget Kak Angie. Ini berkaitan dengan narasumber kita hari ini. Adele, kenalin deh, hari ini kita narasumbernya ada siapa sih, Adele? Oke, jadi teman-teman sahabat PUPR, ini mungkin kalau untuk pengalaman visualnya bisa nonton apa podcast kita di YouTube Kementerian PUPR. Tapi kalau untuk teman-teman yang di Spotify, mungkin kita hanya dengerin suara aja, bisa follow di podcast Sigap Membangun Negeri. Jadi narasumber kita kali ini ada arsitek yang generasi milenial kan, kreatif, inovatif, dan pastinya keren. Kalau gitu langsung aja kita kenalin, ada Mas Denny Setiawan. Halo Mas. Halo. Mas Denny, apa kabar? Saya tuh ngerasa terhormat banget bisa ada di PUPR. PUPR tuh partner kita yang paling strategis. Kami tuh dulu bersyukur sekali PUPR tuh membantu kita untuk punya undang-undang namanya Undang-Undang Arsitek. Ini yang sahabat PUPR belum pada tahu nih. Emang Undang-Undang Arsitek tuh apa sih? Langsung bahas ke situ ya. Iya, tapi nanti dulu ya. Tahan dulu, jangan dulu dibahas ya. Kita ngomongin seorang Mas Denny Setiawan. Siap. Denny Setiawan, kalau berbicara tentang dunia arsitek, kok bisa sih terjerumus di dunia arsitektur ini? Ih, dalam ya. Berat ya. Terjebak gitu Mas, kok bisa? Mungkin pengen tahu awal mulanya. Gini, saya tuh pernah berpikir gitu ya. Ngelihat orang pacaran. Pernah pacaran dong ya. Oh, saya langsung taruh soalnya. Enggak pernah di kuburan. Kenapa? Ya masa pacaran di kuburan Iya. Ya, selalu di tempat-tempat yang indah. Bener. Di tempat-tempat yang menyenangkan. Nah, siapa yang bikin tempat yang menyenangkan itu? Arsitek. Oh, benar banget. Jadi awal mulanya filosofinya. Iya, jadi menjadi arsitek itu memang hanya background ya, tapi kita tuh bisa mewujudkan impian banyak orang untuk bisa ada di tempat-tempat yang asik, tempat-tempat yang seru. Nah ini, jadi seorang Mas Denny Setiawan ini, sahabat PUPR, adalah arsitek di balik tempat-tempat Instagramable yang ada di Indonesia. Sedap. Jadi mungkin dari rasa ingin menghadirkan tempat-tempat yang indah itu ya, yang mendorong Mas Denny untuk menjadi seorang arsitek. Nah, kebetulan nih Kak Enji, jadi Mas Denny ini juga punya studio ya Mas, namanya Studio Denny Setiawan. Mas, mungkin boleh diceritakan ke kami awal mula histori kenapa kok bikin studio namanya Studio Denny Setiawan ini? Saya tuh sebenarnya agak nekat ya. Saya ngomongin Studio Denny Setiawan itu di tahun kedua saya kuliah gitu. Jadi teman-teman saya tuh pada Denny belum apa-apa udah mau bikin kantor sendiri. Visioner gitu. Banget terus gitu sangat ya. Visioner gitu ya, padahal ya seru aja gitu nulis Studio Denny Setiawan. Saya beruntung, saya bersyukur sekali bisa belajar dari satu arsitek besar di Indonesia namanya Ahmad Juara. Beliau mantan ketua Ikatan Arsitek Indonesia yang wafat karena COVID. Gitu ya. Lalu setelah itu akhirnya saya memberanikan diri untuk buka kantor saya sendiri. Studio Denny Setiawan. Itu setelah perjalanan berapa tahun Mas? Di tahun keempat kalau nggak salah, setelah saya lulus. Di tahun keempat. Langsung bikin studio? Langsung bikin studio sendiri. Kita baru lulus kuliah. Biasa bikin studio foto bukan? Iya, betul, beda studio ya. Kalau ini baru lulus udah langsung bikin studio arsitek. Studio arsitektur, lalu kemudian kita ya bersyukur lah ya ada beberapa klien yang mempercayakan rumah tinggalnya, ada yang mempercayakan restorannya untuk kita desain, dan sampai saat ini ya kami tetap terus berkarya di nggak cuma di Jakarta tapi di beberapa kota lah di Indonesia. Luar biasa banget. Gila ya, di tahun keempat langsung sudah bikin
membuat studio Denny Setiawan. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, dari studio Denny Setiawan sendiri ini karya apa yang paling memorable atau paling proyek yang sudah favorit kali ya? Agak susah buat arsitek itu bilang proyek mana yang paling memorable karena jawabannya pasti next project gitu. Oh gitu. Biar ada proyek biar ada proyek berikutnya. Seringkali saya tuh bersyukur gitu ya kalau misalnya saya diminta untuk memberikan pemikiran atau berkarya gitu ya untuk ruang publik. Karena di ruang publik saya bisa menyentuh lebih banyak orang. Tadi kan saya kenapa saya jadi arsitek? Karena saya pengen orang bahagia kan. Yes, nah di ruang publik itu orang bisa datang foto-foto, minum walaupun murah tapi wifi-nya lama gitu ya. Tapi Instagramable dan wih keren ya udah kesana gitu. Nah tempat-tempat seperti itu saya pernah bikin clubhouse untuk anak-anak. Jadi di clubhouse itu area bermain. Area bermain di situ tuh ada kolam renang, ada lapangan tenis, ada panjat tebing segala macam. Tapi buat anak-anak. Di daerah Serengseng, kalau boleh sebut nama namanya Playfield di situ. Di situ setelah selesai saya ngeliat tuh anak-anak itu happy. Loncat happy. Wah, itu bayarannya enggak terkira walaupun kursinya enggak terlalu besar ya, tapi rasa bersyukurnya tuh luar biasa. Betul banget. Jadi ini menarik sahabat PUPR karena memang menjadi seorang arsitek itu enggak bukan hanya harus bisa menggambar. Benar. Tapi ingat, menjadi seorang arsitek itu harus inovatif, harus kreatif. Nah, ngomongin masalah inovatif dan kreatif, tentunya seorang Denny Setiawan ini adalah seorang arsitek panutan bangsa. Pemersatu bangsa. Bahaya kalau pemersatu bangsa ya. Tapi benar juga nih, seorang arsitek itu bisa menjadi pemersatu bangsa karena membuat tempat yang bagus, menyatukan orang-orang tentunya untuk berkumpul di situ, untuk beraktivitas. Nah, sebagai seorang arsitektur yang inovatif, yang selalu kreatif. Mungkin kan Mas Adel nih, Adel kan dari Cipta Karya. Katanya di sini juga banyak di Kementerian PUPR nih banyak banget arsitek-arsitek muda juga. Benar banget. Kelihatan sekali karena gedung-gedung kita sekarang keren-keren loh. Iya benar. Salah satunya gedung Kementerian PUPR sendiri itu sudah tersertifikasi Green Building. Luar gitu. Biasa. Jadi memang harapannya sih insan-insan PUPR yang juga seorang arsitek bisa mengusung semangat itu gitu ya. Dan bisa mencontoh Mas Denny Setiawan gitu sebagai arsitek muda yang kreatif dan inovatif. Ngomongin masalah nyontoh nih. Mas Denny, mungkin ada gak sih inspirasi nih buat anak-anak muda, arsitek-arsitek muda yang sekarang ini tentunya juga ingin mencontek kesuksesan dari seorang Mas Denny Setiawan? Kalau bisa melebihi. Harus. Kalau bisa melebihi. Bisa, sebagai pendidik saya selalu ngomongnya, kalau bisa melebihi. Tapi gini, kita selalu sadar atau kita melihat ya, misalnya saya sebut merek nggak apa-apa ya, Apple sama Samsung aja mereka saling balap-balapan kan. Satu lebih tinggi, satu lagi lebih tinggi. Arsitek juga mesti begitu. Oh, harus berjiwa punya, kompetitif. Punya motivasi untuk punya jiwa kompetitif tadi, tapi juga kolaboratif. Nah, itu. Kompetitif dalam artian, saya mau saya nggak mau yang second grade, saya maunya harus yang terbaik. Tapi bisa bekerja sama dengan rekan-rekannya yang lain, dengan sejawat yang lain, dengan masyarakat, dengan kementerian, dengan stakeholder yang lain. Gitu. Nah, inspirasinya apa? Inspirasinya ya kalau misalnya kita bisa melakukan atau mengerjakan yang terbaik, kenapa harus yang second grade? Benar. Oh, itu dia. Jadi harus berjiwa untuk selalu memberikan kualitas yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi di zaman ini itu luar biasa kencangnya. Benar. Gampang semua. Sekarang tuh mau dapat informasi apa aja gampang. Gampang. Semua ada di genggaman. Menariknya, ini informasi itu enggak kalau dulu kita harus beli koran. Oh iya. Harus nyari Google segala macam. Saya di zaman itu gitu ya. Kayak gue tua banget ya kayak. Di zaman itu gitu ya. Kayak punya buku tuh kayak wah luar biasa buku belinya mahal. Sekarang mahasiswa saya diminta baca buku. Enggak, Pak. Udah ada di handphone saya. Yes. Tapi memang dengan kecanggihan digital saat ini, untuk menjadi seorang arsitek itu kan banyak sekali kemudahan. Benar. Dari mulai aplikasi, dari mulai ada aplikasi buat ngedesain begitu ya. Tapi sebagai seorang arsitek yang sudah lama berkiprah di dunia perarsitekan gitu ya, apa sih tantangan tersulit untuk para arsitek-arsitek zaman sekarang di tengah kecanggihan digital yang sekarang sudah maju? Kecepatan yang luar biasa ini tentunya membuat persaingan jadi semakin besar kan. Nah, itu saingannya banyak. Tapi sekali lagi saya nggak suka terlalu banyak melihat hambatan karena itu bikin saya berhenti melangkah.
Iya kan, keren banget. Jadi always look at the bright side. Gak ada hambatan. Gitu ya. Justru itu jadi satu batu loncatan untuk kita, oh dia udah begitu nih, kita lihat nih, oh kita bisa modifikasi dikit. Oh, saya percaya gini, menggali. Ada prinsip yang namanya ATM. Apa tuh? Amati, tiru, oh, modifikasi. Oh iya. Aku soalnya kalau inget ATM, ingetannya bayaran. Terus langsung ingetan loh. Bunyi pit gitu ya. Gitu kan. Uang Anda habis. itu saya, saldo saya. Tapi jadi ternyata begitu. Ini menarik ya. Ternyata untuk menjadi seorang arsitek hebat, arsitek besar, hambatan itu bukan penghalang. Benar. Justru dari hambatan itu bisa muncul kreativitas gitu ya. Mungkin maksudnya Mas Denny itu kreativitas dari, itu dari... selalu ada karena ada satu hambatan. Jadi kita harus menyelesaikan hambatan itu dengan sesuatu yang kita nggak pernah pikirin. Oh ternyata bisa ya gitu. Iya. Jadi kayak malah nemu ide gitu ya dari sesuatu yang challenging. Menarik Kenji. Mental anak sekarang itu semakin ditantang semakin berani dia. Jadi semakin terpacu semakin terpacu. Semakin kreatif gitu kan. Jadi semakin sulit. Sekali lagi saya pendidik ya. Mahasiswa saya bilang, "Ah, enggak ada tantangan. Ini cuma begini." Iya, benar. Jadi jadi dia bikin sesuatu yang bikin cobaan tuh buat dosennya. Enggak bisa ini dibangun nih begitu kan. Ternyata gitu anak Del, anak zaman sekarang tuh kayak begitu ya. Generasi Z. Tapi kan tadi Mas Denny bilang ada yang sesuatu yang mungkin kreatif sangat ini ya, sangat out of the box tapi tidak capable untuk dibangun. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Denny desain arsitektur seperti apa yang lebih cocok gitu untuk Indonesia di masa depan gitu. Setiap zaman tuh punya tantangannya sendiri. Kita di zaman ini misalnya tantangan kita adalah bagaimana keterbatasan energi. Oh, benar. Iya kan? Bagaimana bangunan itu harus bisa beradaptasi dengan cuaca yang semakin hari semakin panas, semakin ekstrim gitu ya. Semakin ekstrim perubahannya semakin. Nah, tantangan berikutnya anak muda sekarang itu butuh tempat-tempat yang Instagramable. Benar, Instagramable ya. Benar dan ya. Bisa buat ngerjain segala hal. Kalau ya, dulu kita bikin bangunan Instagramable, oh itunya kameranya mesti gede banget. Kan? Sekarang tinggal cetret. Iya benar. Semudah itu. Semudah ya. Itu. Jadi setiap zaman tuh punya tantangannya masing-masing. Okay. Nah, zaman ini anak-anak muda itu harus mempelajari. Okay, saya mengkhususkan diri untuk bikin tempat-tempat yang Instagramable misalnya. Atau ada di part yang lain, saya pengen bangunan saya semuanya dapat sertifikat green building. Benar, Pak. Mas Denny, yes. Adel, aku mau tanya nih, ngomongin tentang green building. Mungkin sahabat PUPR juga udah ada yang tahu nih. Rame banget kan, apa-apa sekarang tuh viral green building. Nah, boleh gak sih dikasih tahu sebetulnya green building tuh bukan bangunan sih? Dicat hijau nah, ya, bukan iya. Ya. Takutnya bukan bangunan yang banyak tumbuhannya, takutnya bukan. Kayak gitu nah. Gitu image-nya tuh green building, bangunan yang banyak pohon-pohonnya gitu. Nah, itu yang paling menarik tentu, gitu ya. Ada yang berpikir, "Wah, ada bangunan catnya hijau, green building tuh," gitu. Jadi biar kita gak salah kaprah, biar kita gak salah paham. Sebetulnya Mas Denny, green building itu apa? Sebenarnya yang saya terjemahkan ke bahasa Indonesia yang ramah lingkungan. Nah, okay. Untuk ramah lingkungan. Bangunan yang ramah lingkungan. Untuk ramah lingkungan, kita harus punya beberapa aspek yang kita perhatikan. Yang pertama, energi. Apakah bangunan tersebut menggunakan energi fosil yang besar? Energi fosil yang besar tuh dari listrik, dari banyak lah ya, energi fosil yang besar. Yang kedua, misalnya air. Air. Kita mungkin nggak terlalu bermasalah dengan air bersih ya di Indonesia, tapi di banyak negara tuh udah banyak yang kekurangan air bersih loh. Jadi apakah bangunan kita itu menghabiskan segitu banyak air bersih atau ada air yang bisa kita daur ulang? Jadi disirkulasi lagi gitu ya, di recycle. Lalu ada yang menarik juga, ada indikator yang lain, misalnya bagaimana bangunan tersebut bisa dicintai oleh masyarakat sekitar. Karena ada kejadian Angie Adel bahwa ada satu bangunan berdiri lalu masyarakatnya nggak suka. Lalu fungsinya nggak benar. Lalu abandon dalam waktu 3 atau 4 tahun bangunan tersebut nggak dipakai. Bayangin nggak berapa semen yang dibutuhkan untuk membangun itu dan harus didemolis dalam waktu 3 tahun. Kan itu energi juga. Yes. Jadi bagaimana membuat masyarakat sekitar mencintai bangunan tersebut itu juga green building action. Jadi gimana caranya menghadirkan bangunan yang bermanfaat buat orang banyak gitu, nggak spesifik kalangan tertentu, tapi bisa dimanfaatkan juga orang. Betul. Banyak. Nah, makanya bangunan green building itu nggak cuma yang dicat hijau gitu. Benar, nggak cuma yang banyak
pohonnya, gitu ya. Ada banyak indikatornya. Nah, kita di Indonesia bersyukur ada satu badan namanya Green Building Council of Indonesia yang membantu PUPR juga dan masyarakat Indonesia tentunya ya, untuk mensertifikasi, oh bangunan ini bangunan hijau. Nah, walaupun tampaknya nggak hijau ya, kadang-kadang ada yang catnya biru gitu. Nggak masalah, yang penting inti bangunannya sendiri itu. Nah, gitu ya. Jadi sedikit informasi nih, Mas Denny, sahabat PUPR, bahwa memang PUPR, Kementerian PUPR ini juga sudah tersertifikasi Green building untuk kantor yang di Patimura ini ya Kak Enji, kita udah tersertifikasi green building karena memang kita less penggunaan listrik gitu ya, juga ada untuk sirkulasi PUPR air. PUPR itu guru kita sebenarnya. Jadi memang luar biasa banget gitu ya. Bener banget tuh kan. Jadi sahabat PUPR ini pada tahu kalau sebetulnya konsep green building itu adalah konsep yang memang ramah bukan hanya untuk lingkungannya saja, tapi juga untuk manusianya. Bener. Jadi memang memiliki banyak manfaat. Tapi harusnya ramah kantong juga. Ramah kantong juga karena hemat listrik. Karena hemat listrik, hemat air, dan hemat maintenance harusnya. Itu dia. Bener. Jadi seperti itu. Jadi sekarang jangan sampai ada yang salah paham ya. Ada gedung hijau belum tentu green building. Nah, kalau menurut Mas Denny sendiri nih, gimana cara meningkatkan awareness buat orang-orang mungkin yang di luar PUPR nih Kak? Kalau kita mungkin di dalam sebagai insan PUPR kita sudah mengarah untuk mendesain bangunan itu menggunakan konsep green building gitu ya. Tapi kalau untuk di luar gini gimana ya Mas cara? Saya boleh nggak menjawabnya melipir sedikit ya? Boleh banget. Saya memang apa namanya di kepengurusan lalu saya pengurus, saya wakil sekretaris jenderal di Ikatan Arsitek Indonesia. Lalu saya harus berterima kasih juga kepada PUPR karena sekali lagi tadi membantu seluruh arsitek Indonesia, bukan cuma saya sendiri, tapi seluruh arsitek Indonesia untuk punya undang-undang namanya Undang-Undang Arsitek. Oh yang disebutin tadi. Dengan Undang-Undang Arsitek artinya mereka atau masyarakat yang ingin membangun sebuah properti, entah rumah, gedung, kantor, dan lain-lain harus pakai arsitek. Nah, saya sebagai pendidik, saya sudah menanamkan juga, termasuk saya sendiri ya, kepada mahasiswa saya, kalau misalnya mau bangun gedung, harus green ya, gitu. Betul, karena itu kan konsep berkelanjutan betul, supaya kita bisa hidupnya, atau anak cucu kita bisa hidupnya lebih lama, tetap harus green. Makanya pertanyaannya ketika bagaimana cara mensosialisasikan konsep green building ini, ya membangun sesuatu yang green building, juga mendorong masyarakat tidak hanya lewat sosialisasi tapi juga lewat aturan bahwa untuk membangun sesuatu harus menggunakan arsitek yang arsiteknya tahu bagaimana cara bikin bangunan hijau. Nah, benar banget. Jadi berkaitan. Jadi ini Del, Mas Denny, ini sahabat PUPR harus tahu kenapa sih pentingnya kita ngebangun harus sama arsitek gitu. Sebetulnya keuntungannya apa? Nah ini harus diedukasi. Sebetulnya apa sih kelebihan dari kita pakai arsitek sama enggak gitu Mas Denny? Arsitek tuh dari kuliah gitu ya 4 tahun dan kedepannya bersama PUPR juga kita akan punya namanya program pendidikan profesi arsitek. Bukan cuma dokter doang ya, kita akan punya program pendidikan 5 tahun untuk arsitek. Nah 5 tahun ini quote-unquote ya, jangan ngomong ke mahasiswa saya, mereka disiksa. Oh baik. Disiksa untuk menjadi arsitek yang siap untuk melayani masyarakat. Enji, kalau misalnya amit-amit ya, dokter malpraktek itu satu pasiennya yang wafat gitu. Arsitek malpraktek, berapa banyak jiwa yang jadi korban? Satu rumah. Bisa satu rumah gedung. Kalau itu rumah gitu kan. Kalau gedung, satu gedung. Benar. Nah, makanya kalau saya ditanya, kenapa sih kita harus pakai arsitek? Karena arsitek dididik untuk paling tidak safety first lah. Bangunan kita bisa berfungsi layak, aman, lalu kemudian bisa lama gitu. Nah yang kedua, masuk ke situ, sustain. Karena ya mahasiswa saya ya, saya didik bikin bangunan mesti arsitektur hijau. Benar. Apapun mau klasik tapi harus arsitektur hijau. Nah, karena waktu itu saya juga pernah sih Mas dapat pelajaran gitu ya kalau waktu CPNS ada namanya bangunan sakit. Jadi ada bangunan yang memang bisa menyebabkan, mungkin karena saya kurang paham juga karena bukan background arsitek, tapi bangunan itu tuh bisa menyebabkan orang-orang yang tinggal di dalamnya itu jadi nggak sehat, jadi lesu, itu bisa gitu. Jadi ada namanya bangunan sakit itu ada gitu. Kita punya banyak PR sebenarnya, Ji. Saya ngelihat banyak rumah ya di kota saya lah, di kota besar yang bentar lagi bukan jadi ibu kota ini begitu ya. Lalu ngelihat masuk ke dalam rumah, kamarnya nggak punya ventilasi, nah, lembab. Bener.
Oh, itu kamar saya itu kayaknya. Oh, ya. Gitu. Saya belum pernah masuk ke kamar Angie ya. Jadi masuk ke kamar tidur aja. Nanti biar dibuat spekulasi maksudnya ya. Itu rumah yang tidak sehat. Arsitek nggak pernah mau bikin bangunan atau ruangan yang nggak ada ventilasinya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin besar. Nah, ini kan tadi rumah yang sakit ya, bukan rumah sakit. Rumah yang sakit, gedung yang sakit. Dia akan bikin kota yang sakit. Nah, itu bahaya yang bahaya. Itu bahaya ya. Saya boleh cerita dikit ya. Silakan, silakan. Ada satu kota di Brasilia itu akan jadi ibu kota waktu itu di gadang-gadang. Saya nggak tahu deh, sekarang dia tetap resmi jadi ibu kota, namanya ibu kota Brasilia di Brasil. Nah, itu dibikin tuh bangunan bagus-bagus, keren banget. Tapi satu tempat ke tempat yang lain itu jauh. Nggak bisa dijalan kakiin, harus pakai mobil segala macam. Akhirnya apa? Kotanya sepi. Nah, sama para arsitek tuh dicap ini kota yang sakit nih, nggak berfungsi dengan baik. Nggak berfungsi dengan baik dan menimbulkan apa ya, kesulitan gitu. Kesulitan ya, buat warga yang menempati gitu. High maintenance kan, kalau sakit kan butuh ke dokter. Betul. Keluar lagi uang. Ada Mas Denny, tapi ngomongin yang namanya kota sehat, apalagi kan kita bentar lagi nih ada ibu kota baru. Bener banget kayaknya. Ngomongin ibu kota baru nih yang bentar lagi pindah, biar kita bikin ibu kota nih lebih sehat lagi. Mungkin ada nggak sih gambaran dari seorang Mas Denny Setiawan itu tentunya untuk gambaran tempat tinggal yang sehat gitu. Kira-kira desain itu harus seperti apa sih? Gini, kalau saya membayangkan sebuah kota ya, yang pertama harus memorable. Saya ke beberapa harus kota di Indonesia okay. Gitu ya, Balikpapan gitu ya, Surabaya sekarang. Bersih ya, kebayang deh waktu itu di Jembatan Mas atau ke Balikpapan di restoran kepiting gitu. Yeah. Kalau Balikpapan kenapa ke restoran kepiting gue ya? Udah jadi ikon ya? Udah jadi ikon. Tapi memorable gitu ya, ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang dan kita bisa ceritakan ke orang lain. Benar. Yang kedua yang terpenting untuk kota-kota kita yang baru, walkability. Dijalanin nggak? Saya ke kota negara tetangga yang kecil itu, yang nggak terlalu besar itu, terus saya nggak perlu mobil, saya jalan kaki. Saya capek, di sebelah kanan saya ada Starbucks, gitu. Lalu, jadi aksesnya mudah, bisa di jalan kaki kan, nggak berantem sama kendaraan umum. Okay. Coba di sini punya kan, kita harus punya parsial route membedakan bahwa juga nggak panas. Jadi begitu kita jalan tuh kayak di film Korea tuh kan ada pohon-pohon kiri kanan tuh ya. Aduh, jangan bayangin drakor ya kayaknya. Fokus gitu. Jadi, itu kota yang baik gitu ya. Nah, di selain itu ya gedung-gedungnya didesain dengan fungsi, dengan sustainability yang baik, dengan juga memperhatikan bagaimana masyarakat lokal tuh harus diberdayakan loh. Benar. Harus menghargai masyarakat lokal. Jadi, misalnya ada satu tempat dia penghasil bata, yuk kita pakai batanya. Culture ya, social culture. Jadi lebih ke mungkin menggunakan produk-produk dalam negeri gitu ya, Mas. Juga menghargai misalnya mereka punya kerajinan lokal atau bentuk-bentuk crafting lokal yang kita bisa aplikasikan. Nah, tapi Adel sama Mas Denny nih, sahabat PUPR, kalau ngomongin kearifan lokal, kira-kira nih, kalau tipe bangunan yang cocok untuk ibu kota kita yang baru tuh seperti apa sih? Ini challengeful ya, karena Indonesia terus terang dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, luas banget. Saya belum sempat mengunjungi semua, tapi itu pun sudah membuat saya kadang-kadang, wah saya nggak sanggup lagi nih ngegambarin rumah adatnya gitu, masing-masing beda-beda kan ya. Iya, benar-benar. Sangat beragam. Sangat beragam. Benar-benar. Jadi mewakili satu khusus bangunan tertentu di ibu kota baru tentunya nggak bisa mewakili Indonesia gitu ya. Tapi yang cocok tuh jenis bangunan itu kayak gimana sih konsepnya? Nah, saya senang banget gitu ya. Saya masih ikut mengamati dari dekat bagaimana proses master plan atau sayembara master plan. Nah, yang menang itu rekan saya namanya arsitek Sofian Sibarani. Nah, dia bilang begini, saya mau bikin judulnya Negara Rimba Nusa. Iya. Negara Rimba Nusa. Lalu yang menjadi visinya menarik, kota Indonesia untuk dunia. Keren banget. Itu keren sebenarnya, saya suka banget. Gitu, jadi saya setuju banget beliau dimenangkan oleh tim juri waktu itu untuk mewujudkan ibu kota baru itu. Nah, yang menarik, kota Indonesia untuk dunia, dunia tuh butuh kota yang seperti apa sih yang mau dilihat dari Indonesia? Nah, seperti apa tuh Mas? Kalau menurut Mas Denny?
yang menurut saya, menurut saya kita harus menonjolkan bagaimana kita punya bangunan, apa kita punya alam, bentang alam yang hijau. Itu menarik banget. Itu pertama. Yang kedua, ya kita punya kekayaan sumber daya manusia yang bisa bikin apa namanya, bikin bangunan yang tadi tuh hijau. Itu banyak, kita punya banyak ahli loh untuk bangunan hijau. Jadi tidak cuma estetik tapi juga hijau. Nah, kolaborasi antara kreativitas dan sustainability. Dan sustainability dan arsitek-arsitek Indonesia bisa bikin bangunan yang tidak cuma simbolik tapi juga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi jangan cuma simbolisme, masyarakat sekitar harus dilibatkan supaya kita bisa dapat kota yang baik tuh tadi tuh. Bukan kota yang sakit ya. Bukan kota yang sakit. Apalagi kota yang meninggalkan kenangan yang tak terlupakan. Karena kenangan buruk ya bahaya. Memorable tadi, memorable aja kenangan buruk gitu. Bahaya dong. Memorablenya harus yang baik-baik. Harus yang baik-baik. Betul. Jadi menggambarkan, oh Indonesia tuh adem, itu yang harus diusung gitu ya, bangsa Indonesia tetap bangsa yang adem gitu ya. Jadi itu image yang mau diangkat. Benar banget. Nah, jadi sahabat PUPR juga pada tahu, mungkin sekarang juga udah punya gambaran kan, mulai sekarang apalagi khususnya para arsitek sekarang ini udah mulai punya gambaran kira-kira kalau mau ngebangun building yang bagus itu seperti apa. Minimal harus ada mengikuti standar green building tadi. Ingat, green building itu bukan berbicara masalah warna gedungnya, tapi berbicara tentang betapa gedung itu memiliki banyak manfaat. Betul. Bukan hanya untuk manusianya, tapi juga untuk lingkungan. Kita perlu juga memikirkan misalnya rekan-rekan kita yang difabel, yang harus kemana-mana dengan kendaraan kursi roda gitu ya. Itu juga termasuk salah satu indikator dalam green building kampus. Jadi sekarang arsitek muda pada tahu nih. Banyak inspirasi ngobrol sama Dari tadi kan ngobrol sama Mas Denny tuh kelihatan ya Kak, kalau Mas Denny tuh sangat passionate gitu ya profesinya sebagai arsitek. Nah, mungkin bisa dibagi tips and trick-nya nih Mas Denny untuk arsitek muda yang mungkin juga insan PUPR juga, itu gimana caranya untuk menumbuhkan passion di profesinya sebagai arsitek gitu. Ya kan itu tadi, tak kenal maka tak taruh. Ya kenalan, bingung harus kenalan. Iya. Karena tak kenal ini yang bikin bahaya banyak orang, apalagi sahabat PUPR yang suka main sembarang sayang tanpa kenal duluan gitu kan. Repot emang sama ini ya. Jadi gimana? Tapi gini, ketika kita kenal lebih dalam tentang profesi arsitek, oh ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan. Sekali lagi ya, profesi arsitek bukan 2 tambah 2 sama dengan 4 begitu ya, tapi banyak banget hal kreatif yang bisa dilakukan. Profesi ini membawa saya pada sebuah kebebasan tanpa batas. Ya walaupun ada batasan lah ya, tanpa batas banget kan. Itu yang membawa saya selalu menggali, mencoba untuk searching apa sih yang bisa kita lakukan ke depan, apa sih kebutuhan orang, apa sih yang membuat orang bahagia sekarang. Jadi arsitek itu terus belajar gitu ya? Terus belajar. Makanya pertanyaan paling sulit buat saya adalah, Mas, mana sih proyek Mas yang paling Mas senangi gitu? Next project. Karena next project harus kita senangi gitu harus membuat kita bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang. Betul sekali. Nah, makanya kalau misalnya ditanya apa sih membuat lebih passionate gitu terhadap sektor, ya keinginan kita untuk bisa memberikan lebih ke orang lain. Memberikan lebih dan memberikan yang terbaik. Benar banget. Ada Mas Denny nih, ini sebelum kita tutup aku tuh pengen nanya. Jangan dong ditutup. Jangan dong. Kayaknya kurang nih. Harusnya kita kurang. Bikin jangan next ditutup. Next episode ya. Undang Mas Denny lagi ya. Ini kayaknya kalau khusus Mas Denny, ini harus bikin episode yang sustainable. Berkelanjutan gitu. Minimal kayak drama Korea yang 16 episode ya. Benar banget. Kalau itu sangat sustainable. Benar banget. Tapi ngomongin sustainable, ngomongin yang namanya arsitek, tapi seorang Mas Denny Setiawan, ada nggak sih harapan khususnya untuk Kementerian PUPR biar bukan hanya bangunan, tapi hampir semua baik itu perumahannya, proyek-proyek PUPR ini menjadi proyek-proyek building yang lebih baik lagi. Harapannya apa untuk PUPR? Saya mengerti arsitek Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia juga ya sebagai alat gitu ya, sedang bekerja keras bersama PUPR dalam memberesi sebanyak sekali pranata. Misalnya sekarang
Undang-Undang Arsitek sudah ada. Betul. Lalu kita sudah bersyukur banget punya Dewan Arsitek Indonesia yang dikukuhkan oleh Pak Menteri juga. Lalu kemudian sudah banyak lahir namanya Surat Tanda Registrasi Arsitek. Yeah. Jadi kami tuh bekerja itu legal, diakui negara lah sebagai pasukan negara nih untuk arsitektur. Nah sekarang bersama PUPR kita sedang membuat yang namanya lisensi. Jadi lisensi setiap apa tuh, Mas? Lisensi arsitek. Lisensi arsitek. Lisensi arsitek. Bedanya sama STRA tadi? STRA itu menyatakan bahwa Anda adalah arsitek. Oh, oke. Okay. Diakui negara, terregistrasi. Okay. Tapi untuk nyetir di Provinsi Jawa Barat, Anda butuh SIM Jawa Barat. Oh, sertifikat layak uji gitu kali ya. Iya, bahwa Anda kompeten untuk membuat satu bangunan di Jawa Barat. Nah, saya ngelihat gini, Indonesia tuh luas sekali. Benar. Dari sekali lagi dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, ada banyak teman-teman muda kita arsitek di sana kesulitan dapat proyek gara-gara masyarakatnya nggak tahu kalau mau bangun itu harus pakai arsitek. Oh, benar juga. Nah, dengan adanya lisensi itu, ya tentunya saya sekali lagi saya senang banget atas dorongan dari Pak Menteri dan PUPR gitu ya untuk ngedorong orang nanti di Kalimantan Tengah itu kalau misalnya mau membangun harus pakai arsitek berlisensi Kalimantan Tengah. Nah, itu dia. Gitu. Jadi istilahnya arsitek dimanapun berada di Indonesia gitu itu bisa berkembang dan memberikan yang terbaik. Dan menunjukkan bahwa di gitu. Indonesia di setiap sudut jengkalnya ada arsitek. Luar biasa. Gitu. Nah, harapan luar biasa saya banget ini. Saya tuh kalau ke Jepang gitu ya, wow, ngeliat banyak banget bangunan-bangunan bagus gitu karya arsitek. Nah, di Indonesia saya ke Sulawesi Tenggara gitu, wah ada arsitek keren banget, karyanya keren banget gitu. Nah itu yang jadi harapan saya. Jadi kalau saya ke luar negeri bawanya nggak kopi doang gitu, tapi bawa sekian banyak gambar ini karya arsitek Indonesia. Karena sesungguhnya hidup lebih indah di saat didesain sama seorang arsitek. Betul. Ya. Gedung aja didesain ini udah luar biasa. Apalagi rumah tangga. Tapi sahabat muda, sahabat PUPR tuh kan sahabat muda PUPR maksudnya nih, yang pastinya sekarang udah yakin kan, udah tahu yang namanya arsitek tuh sebetulnya enggak cuma desain sebuah bangunan, tapi mendesain sebuah kehidupan. Betul. Yang lebih baik, yang lebih sustainable, yang lebih indah. Saya bicaranya mendesain peradaban. Mendesain peradaban. Saya harus anun nih. Jadi saatnya kita rubah peradaban kita menjadi lebih baik lagi bersama dengan rekan-rekan arsitek muda Indonesia. Juga PUPR. Dan juga Kementerian PUPR tentunya. Oke, sebelum kita tutup nih di podcast kita hari ini, Mas Denny mungkin ada yang ingin disampaikan kepada seluruh teman-teman sahabat muda dan insan PUPR? Kita sebagai sebuah bangsa, saya berharapnya kita nggak lagi dikenal sebagai sebuah bangsa yang hanya kaya dengan kekayaan alam, tapi juga kekayaan manusia-manusia yang berpikir kreatif gitu ya. Termasuk bagaimana sekarang kita sudah mulai selangkah demi selangkah menunjukkan Indonesia pembangunannya luar biasa. Menuju Indonesia emas. Dan di sana ada banyak orang-orang kreatif, salah satunya adalah arsitek yang bahu-membahu membangun negeri ini supaya negeri ini nggak cuma dikenal kekayaan alam tapi juga kekayaan kreativitas. Sudah saatnya Indonesia itu mengekspor tenaga kreatif, bukan cuma kekayaan alam gitu. Dan ini tugas kita bersama Ikatan Arsitek Indonesia, seluruh arsitek di Indonesia, juga PUPR. Luar biasa, keren banget. Adel, sebelum kita tutup ada yang masih ingin ditanyakan? Mungkin mau ngingetin aja buat teman-teman sahabat PUPR, jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikTok kita di @kemenpupr, dan juga kita juga ada akun Facebook di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Dan untuk yang mau dengerin podcast bisa melalui Spotify di podcast Sigap Membangun Negeri. Jangan lupa di follow. Benar banget. Nah ini juga jangan lupa nih buat yang sekarang ini pengen lihat portalnya itu bisa di www.pu.go.id. Ataupun juga yang masih main Twitter nih, tweet zaman dulu nih kita ya. Masih. Saya juga. Itu di @kemenpu. Kemudian tadi Instagram udah ya. Ini yang main TikTok jangan zoom in zoom out aja. Kali-kali nih zoom in program dari PUPR di Kementerian PUPR itu TikToknya adalah Kemen PUPR ya. Ya sudah kalau begitu senang banget obrolan kita. Kasih. Semoga bermanfaat khususnya ini buat rekan-rekan arsitek-arsitek muda yang ada di Indonesia. Kasih. Karena sekali lagi hidup menjadi lebih indah saat bersama dengan seorang arsitek. Makasih. Ya udah nih kalau begitu kita tutup dulu podcast kita hari ini. Makasih juga yang udah nonton. Saya mau tutup dengan pantun. Si cakep. Belum. Ya, okay.
ketemu Pak Yayat buat tambal gigi. Cakep. Eh, mau tontonan yang bermanfaat? Ya nonton podcast Sigap Membangun Negeri. Cakep. Oh, begitu akhir kata saya Angie Aditya. Sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Dadah. Bersama PUPR, Sigap Membangun.